melanggar protokol kesehatan dengan berkerumun dan tidak menggunakan masker. Puluhan pengunjung di sejumlah kafe di Kota Padang dibubarkan secara paksa oleh petugas Satpol PP. Razia protokol kesehatan ini tetap digelar di masa penerapan PPKM level 2 di Kota Padang guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Padang. Sejumlah kafe yang berada di daerah Diponegoro dan Flamboyan di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ini didatangi oleh petugas Satpol PP lantaran pihak kafe tidak menerapkan protokol kesehatan dengan berkerumun dan tidak menggunakan masker. Petugas terpaksa membubarkan para pengunjung kafe yang tidak menaati aturan PPKM level 2 yang saat ini diterapkan oleh pemerintah Kota Padang dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Padang. Kendornya aturan penerapan level PPKM di Kota Padang dimanfaatkan oleh pemilik usaha kafe untuk menerima pengunjung tanpa aturan batasan jaga jarak. Padahal sebelumnya kafe Mungkin Esok yang terletak di daerah Diponegoro ini sempat disegel oleh petugas Satpol PP lantaran melanggar aturan protokol kesehatan di masa penerapan PPKM level 4. Pada kafe-kafe yang ada di Kota Padang, karena kita masih dalam situasi PPKM level 2, protokol kesehatan masih tetap harus kita perhatikan dalam melaksanakan atau mengumpulkan orang ramai pada tempat kita. Jadi walaupun sekarang sudah ada sedikit pelonggaran dalam beraktivitas ataupun melaksanakan kegiatan ekonomi, tapi protokol kesehatan tetap jadi prioritas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.